Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya kembali Junaidi di channel Junet47. Oke teman-teman, di channel ini ya khusus membahas hal-hal kecil ya, hal-hal sepele yang itu ada di sekitaran kita ya, yang kadang itu kita lupa teman-teman, atau kadang itu tidak terpikirkan teman-teman ya. Tapi itu teman-teman, itu bisa mendatangkan manfaat bagi kita ya. Atau kalau tidak kita lakukan, itu bisa mendatangkan bahaya bagi kita teman-teman. Nah teman-teman, di sini nanti kali ini ya, kesempatan ini nanti kita akan bahas teman-teman masalah apa namanya, memberi makan ikan teman-teman ya, ikan peliharaan ya. Tapi sebelumnya teman-teman tonton ya sampai habis biar tidak salah paham, dan juga jangan lupa juga like, comment, share dan subscribe teman-teman. Karena subscribe atau berlangganan itu tidak butuh biaya teman-teman, alias gratis tis. Tinggal klik. Oke teman-teman, dengan mensubscribe kita maka, atau berlangganan dengan kita, maka teman-teman telah mendukung kita untuk membuat konten-konten sepele lainnya yang tentunya itu lebih menarik teman-teman. Dan satu lagi teman-teman, jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya biar tidak salah paham, biar tidak ketinggalan kalau ada konten-konten baru yang tentunya itu lebih menarik dan lebih bermanfaat teman-teman. Oke teman-teman, nah ini teman-teman, ini di belakang saya ini ada ikan ya teman-teman ya, ikan di akuarium teman-teman. Nah kalau dilihat ini ya lumayanlah teman-teman, apa namanya, buat istilahnya mata memandang teman-teman ya. Kalau kita mungkin capek kerja atau kita ini ya capek kerja, habis datang kerja mungkin bisa lihat ini, bisa bergerak-gerak teman-teman. Nah tapi ini teman-teman, mungkin bagi teman-teman ya yang tidak hobi atau tidak ini ya, nah di sini tuh ini teman-teman, kalau kita punya makan ikan ya teman-teman ya, ikan kalau kita mau makan ya, memberi makan, mungkin kita lagi sibuk atau ini teman-teman, nah itu teman-teman, ini ada otomatisnya teman-teman ya, bisa kesini teman-teman. Nah ini teman-teman ya, bisa lihat ya. Nah ini teman-teman, nah ini lihat ini teman-teman, nah ini sebentar lagi ini akan kita beri makan teman-teman, tapi nggak ada yang beri makan ya, tapi ini istilahnya gratis, apa, otomatis teman-teman. Nah ini bisa kita lihat, ini kita bisa apa, memberi makan dengan otomatis teman-teman. Nah sekarang kan zamannya digital teman-teman ya, zamannya digital teman-teman, zamannya teknologi. Nah ini kita bisa manfaatkan teman-teman, bagi mungkin bagi teman-teman ya yang tidak hobi, yang punya hobi tapi mungkin tidak punya waktu banyak ya, ini bisa jadi alternatif teman-teman ya. Ini lihat teman-teman, nah ini teman-teman ya, nah ini ikannya, nah ini bisa makan di anu ya, makan apa namanya, diberi makan otomatis ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman, nah ini tadi ya, jadi kita kalau memang apa namanya punya hobi tapi mungkin waktu kita tidak banyak teman-teman ya, terus kemudian mungkin keluarga kita di rumah, atau mungkin ada orang-orang di rumah kita yang mungkin kadang lupa ya, dari karena memang tidak sehobi dengan kita ya. Nah mungkin bisa jadi alternatif ini teman-teman, gunakan teknologi, sekarang zamannya teknologi. Ini bisa disetting teman-teman, disetting waktunya mau makan sehari sekali, dua kali, tiga kali, dan anu bisa ini teman-teman. Dan juga ini teman-teman ya, dan juga ini kita bisa apa namanya, bisa manual ya teman-teman ya. Ini bisa lihat teman-teman, nah ini ya teman-teman ya, nah ini di aplikasi nih teman-teman, ini teman-teman. Nah kita klik ya teman-teman ya, nah ini teman-teman, nah mungkin kita bisa naik ke atas ini teman-teman, bisa kita cek ya, ini teman-teman anunya, apa namanya, pemberi makan ikan otomatisnya ya. Jadi ini lubangnya teman-teman, nanti ini bekerjanya dengan berputar ini teman-teman, berputar. Nah bisa disetting waktunya ya, atau juga bisa manual teman-teman. Nah ini tadi yang sudah dianu teman-teman ya, yang sudah apa, kita buka tadi aplikasinya ya. Oke bentar teman-teman, nah ini saya keluar dulu ya teman-teman ya, keluar dulu teman-teman, terus kemudian ini kita klik ya.
Nah ini teman-teman, nah ini bisa terhubung dengan internet teman-teman. Jadi kita bisa, bukan anu ya, bukan bluetooth ya, tapi terhubung dengan internet. Nah kalau kita tinggal klik ini teman-teman ya, nah dia berputar ini teman-teman. Nah cara kerjanya seperti itu teman-teman. Nah itu teman-teman ya, jadi apa namanya, jadi dia memberi makan otomatis ya, secara otomatis cara kerjanya berputar. Dan ini juga bisa disesuaikan berapa banyak teman-teman, bisa digeser, dibesarkan atau dikecilkan ya di sini ya. Nah itu teman-teman, nah ini apa namanya, tips dan trik ya, kalau teman-teman punya punya ikan atau peliharaan akuarium yang mungkin teman-teman tidak mempunyai waktu banyak ya, mungkin salah satu solusinya bisa membeli alat ini teman-teman, harganya relatif murah ya, sekitar 100 sampai 150 atau 100 sampai 200an lah, kurang lebih segitu teman-teman, di market-market online ya yang ada, itu banyak teman-teman, silakan nanti teman-teman bisa cari sendiri ya. Mungkin itu teman-teman tips dan trik kali ini, memberi makan secara otomatis ya atau manual, di mana saja kita bisa, karena ini bisa terhubung dengan internet, yang penting punya internet ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa kita share kali ini. Jangan lupa saksikan konten-konten lainnya yang tentunya lebih menarik teman-teman. Terima kasih, salam Junets 47.